Salam Media. Rapat Paripurna Istimewa HAT ke-26 Tahun Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023, diwarnai aksi seorang pemuda menebar uang mainan. Pemuda itu awalnya duduk di bangku lantai 2. Tiba-tiba, pemuda yang memakai kemeja putih tersebut bangun dari tempat duduknya. Sambil berorasi, pria itu menebar uang mainan tepat ketika anggota DPRD duduk untuk mendengarkan sambutan Tri Adianto. Lembaran uang mainan yang dilempar dari lantai 2 pun terjatuh ke bawah tempat para anggota DPRD duduk. Silakan kalian mengklarifikasi karena itu melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2005. Jangan rusak Kota Bekasi yang insan ini dengan hasil perjudian yang haram dan melanggar undang-undang, ujar pemuda tersebut setelah melempar lembaran uang palsu. PLT Wali Kota yang sedang memberi sambutan pun seketika berhenti berbicara. Belum diketahui apa maksud dan tujuan.